Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Acaranya bisa dimulai saja ya. Oke. Sorry. Bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di workshop pengenalan atau dasar chemistry. Saya Riko Cahya Widodo Putra dari ITN Malang yang akan menjadi moderator pada acara workshop kali ini. Untuk susunan acaranya nanti ada pengenalan atau informasi dari Pak Darian yang pertama, terus langsung dilanjut sama Mas Yunanta sebagai pemateri utama. Oke, untuk menyingkat waktu, saya persilakan langsung Pak Darian untuk memberikan informasi. Silakan, Pak. Sebentar, Pak Darian masih ada gangguan teknis, kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Riko, minta tolong ditampilkan website Indo Center. Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada acara workshop fundamental yang ini. Selamat datang para suhu, Mas Abar, Mas Hadani. Ini acara fundamental sekali untuk adik-adik mahasiswa yang sedang magang di RadNet agar bisa sharing knowledge. Ya. Harapannya sih bisa memperkenalkan simulasi jaringan menggunakan chemistry. Ya. Selain ada pakai tracer, juga ada virtual box, kemudian ada FNG. Ya. Itu kita nanti jika ada kesempatan, insya Allah kita mau bikin juga acara penggunaan FNG untuk simulasi jaringan, ya. Saya selaku sponsorship untuk anak-anak magang ini mengucapkan selamat bersharing ria, ya. Harapannya biar nanti para peserta bisa saling tanya, interaktif lah antara pembicara dengan peserta dan juga para senior-senior jaringan yang ikut hadir juga mohon bimbingan apabila ada kesalahan info, ya, penyampaian materi yang menurut senior-senior yang juga ikut di acara ini keliru, ya monggo diluruskan sebaiknya bagaimana, nanti kita juga saling belajar lah intinya seperti itu. Nah, saya juga sedikit promosi, ya, yang butuh hosting bisa di Indo Center, domain, VPS, IP public, VPN, IP public,
kebetulan besok kita juga ada acara dengan Mas Riko ya. Bisa ditampilin brosur kita yang buat besok. Kan ada di Telegram ya, di grup. Jadi besok juga ada acara, cuma nasibnya sudah penuh, terbatas memang. Jadi yang hari ini adalah acara free sharing knowledge tentang jaringan ya. Kalau yang besok kita workshop juga penggunaan IP public. Jadi memberikan pengalaman orang-orang yang mau pakai IP public secara mudah itu ada workshopnya besok, cuman sudah full. Tapi lain kali misalkan ada yang butuh ya, seperti ini brosurnya, kalau ada yang butuh bisa kontak Mas Irfan di Narahukum ya, atau bisa kontak saya langsung, atau bisa kontak dengan Mas Riko Cahyo Widodo untuk mungkin butuh materi lagi yang seperti itu, bisa lah nanti kontak-kontak. Oke, itu pesan-pesan singkat dari saya tim Indocenter. Selamat berworkshop, semoga ilmunya berguna buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Darren sudah memberikan informasi. Silakan kalau yang pengen order hosting IP public atau pengen info-info lanjut langsung kontak aja Pak Darian. Misalkan butuh acara-acara juga bisa kontak juga. Kita bisa memfasilitasi acara tersebut. Oke, langsung saja saya beri kesempatan untuk Mas Yunanta menyampaikan materinya. Nanti sifatnya workshop, jadi peserta bisa mengikuti Mas Yunanta untuk proses penyampaian materinya. Materinya dasar-dasar GNS3, untuk lebih lengkapnya nanti disampaikan Mas Yunanta. Oke, Mas Yunanta silakan. Ya, terima kasih Mas Eko. Dan untuk pertama, perkenalkan saya Yunanta Cipradana. Saya dari mahasiswa D3 Teknik Telekomunikasi PENS. Di sini saya hari ini sebagai pemateri, dari materinya dasar-dasar dari GNS3, materi-materi fundamental. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang sudah hadir pada pagi hari ini gitu. Bisa langsung saya lanjut ya untuk materinya. Sebentar saya present. Oke. Nah, untuk yang pertama ya. Di sini sesuai dengan judul dari webinar kali ini kan, yaitu workshop fundamental GNS3 untuk simulasi jaringan mikrotik. Nah, untuk yang pertama ini mungkin ada yang kurang familiar dari teman-teman apa sih itu GNS3. Nah, GNS3 di sini adalah aplikasi emulator jaringan. Kepanjangan dari GNS3 itu Graphic Simulator Network yang berbasis GUI, dirilis tahun 2008. Dan dengan GNS3 ini kita bisa mensimulasikan perangkat asli baik dengan bantuan emulator maupun teknologi virtualisasi. Dan mungkin tadi sudah dikirim ke emailnya teman-teman beberapa file, ada image Mikrotik, appliance, dan itu nanti bisa digunakan di GNS3 ini. Untuk selanjutnya ya, ada cara untuk install GNS3. Nah, teman-teman di sini kalau mau langsung menginstal sekarang juga boleh. Nah, di sini untuk yang saya tampilkan ini untuk yang berbasis Ubuntu. Jadi untuk Linux Ubuntu yang 64-bit ya, di sini instruksinya untuk yang Ubuntu semua distribusinya ada beberapa perintah pertama. Ini ada 3 perintah awal. Nah, untuk yang pertama yaitu sudo add
sudo spasi add dash apt dash repository spasi ppa titik 2 gns 3 slash ppa. Nah di sini fungsinya ini adalah kita meng-add repository dari gns 3 sebelum kita download dan install gns 3 nya. Nah setelah kita add repositorinya dari GNS3 ini bisa kita langsung update sudo apt update. Nah, oh iya, sebelumnya mungkin ada teman-teman yang Linux-nya distro-nya bukan Ubuntu. Nah, di ada yang mungkin pakai Debian dan lain-lain itu tetap bisa install GNS3, cuman memang sintaksnya memang agak berbeda dan prosedur instalasinya. Nanti bisa saya tampilkan beberapa seperti dokumentasi yang ada di internet itu ya. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk perintah ketiga ini kita bisa eksekusi perintah sudo spasi apt spasi install spasi gns3 strip GUI spasi gns3 strip server. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan ya, sebelumnya alangkah baiknya bahwa komputer teman-teman di sini yang mau mencoba harus terkoneksi dengan internet terlebih dahulu, karena hubungannya nanti kita akan istilahnya kita mendownload file GNS3 GUI dari repository yang sudah kita add ini, seperti itu. Mungkin ada yang ada teman-teman yang sekarang langsung mencoba atau bagaimana? Sudah. Oh, oke. Okay. Mungkin ada yang sudah mencoba ya langsung. Nah, ketika kita sudah eksekusi perintah ketiga ini, kita menginstal GNS3 GUI-nya dan GNS3 server aplikasinya, ada di saat proses instalasi berjalan nanti akan ada juga instalasi paket-paket seperti Wireshark dan uBridge. Nah, untuk Wireshark dan uBridge ini bisa teman-teman nanti akan ada pilihan apakah Wireshark dan uBridge ini boleh dipergunakan oleh user selain root. Nah, jika teman-teman memang pilihannya ya nggak apa-apa, ya silakan dipilih yes. Nanti kalau memang Wireshark dan uBridge-nya teman-teman alokasikan ya cuma buat root pas user root aja pakainya, ya silakan teman-teman pilih no. Seperti itu. Setelah itu, teman-teman, nah ini. Mungkin teman-teman kalau mau IOU ya, ada tambahan paket IOU, di sini teman-teman bisa eksekusi tiga perintah ini juga. Nah, tiga perintah ini juga untuk Linux dengan distronya Ubuntu tadi. Jadi ada tiga perintah untuk menambah IOU supportnya. Di sini ada sudo dpkg strip add strip arsitektur i386, lalu kita eksekusi perintah sudo apt update, lalu ada sudo apt install gns3.iou. Di sini paketnya sudah bisa diinstal. Ini opsional, jika teman-teman mau melakukannya sekarang boleh, kalau mau melakukannya nanti juga tidak apa-apa. Jadi terserah teman-teman. Ini lanjut aja Mas, ya. Lanjutnya ya. Mungkin dari peserta bisa yang ikut proses instalasi mungkin bisa dikasih kesempatan buat nampilin sebentar aja. Ya, sampai mana gitu prosesnya. Kalau ada yang ikut gitu. Silakan bisa presentasi. Oke.
Ada yang ngikutin prosesnya atau enggak? Atau ya udah install gitu? Saya sudah install, coba. Mas. Coba langsung presenting coba. Bahasanya berhasil enggak dibuka? Tapi punya saya udah lengkap, udah maksudnya udah bisa dibuka. Oh. Iya. Jadi udah selesai ya proses instalasinya berarti? Sudah semua sama dependensi yang diperlukan. Oke. Yang lain mungkin sampai mana gitu? Ada kesulitan enggak? Isak. Iya, kita download dulu software baru install apa gimana ya? Pakainya di apa ini? Di Ubuntu kah? Di apa? Ya, Ubuntu. Kalau Ubuntu tinggal jalanin yang perintah yang tadi aja. Jadi ya. otomatis ya. Terdownload ya lewat terminal. Iya, jadi perintah-perintah yang tadi saya tampilin itu bisa langsung dieksekusi lewat terminal. Nanti dari perintah-perintah yang awal tadi kita install ke NS3 ya. Selain yang untuk IOU support itu kita bisa langsung eksekusi. Nah, di situ nanti ketika ya memang sudah terkoneksi internet komputernya terus kita eksekusi tiga perintah tersebut, nanti proses instalasinya juga berjalan di tiga perintah tersebut, begitu Mas. Oke, mungkin kita lanjut ke selanjutnya ya. Sebentar, saya presenting lagi. Apakah layar saya sudah terlihat? Aman. Oke. Mungkin selanjutnya di sini ya. Ini adalah import mikrotik di KNS3. Nah, untuk materi selanjutnya ini akan saya langsung coba praktikan di KNS3-nya langsung ya. Jadi ini tampilan awal dari ketika kita membuka KNS3 di Linux ya, seperti ini. Nah, untuk awal teman-teman bisa kalau mau bikin project dengan nama yang lain silakan bisa langsung diganti di sini juga. Kita coba projectnya new. Nah, oke. Nah, ini sudah project baru, kita bisa lakukan beberapa banyak hal ya di KNS3 ini. Nah, untuk yang pertama tadi import mikrotik. Nah, import mikrotiknya di sini ada bisa menggunakan dua cara, dengan import menggunakan image mikrotik yang sudah terdownload atau menggunakan appliance. Nah, mungkin tadi sudah di emailkan ke teman-teman yang bergabung. Di situ ada file ya. Di situ ada file image mikrotik ada dua kalau nggak salah. Nah, di situ nanti bisa digunakan juga. Nah, untuk pertama mungkin teman-teman mau mengikuti. Nah, di sini sebelumnya langkah-langkahnya kita masuk ke menu preference ya, di edit. Nah, di edit di sini lalu masuk ke preference. Oke, nah. Lalu kita masuk ke menu Kemu VMS. Nah, di sini saya sudah buat beberapa image mikrotik. Nah, di sini selain image mikrotik ini, kita bisa buat yang baru. Nah, di sini kita bisa, kalau mau buat baru ya, kita bisa klik new. Nah, name-nya kita bisa pakai nama sesuai yang teman-teman inginkan. Mungkin mikrotik new sesuai dengan projectnya tadi, kita next. Nah, di sini kemo binarinya nanti akan otomatis langsung terdeteksi
pada file kemunya yang ada di laptopnya teman-teman sendiri. Nah, untuk RAM memang minimal instalasinya biasanya langsung 256 MB untuk routernya. Ini bisa dibiarkan default saja. Langsung kita next. Nah, console type-nya ketika nanti kita akses MikroTik-nya Telnet bisa kita pilih default saja, kita next. Nah, di sini Dix image. Nah, di sini ada dua pilihan, ada existing image dan new image. Nah, di sini saya sudah pernah memakai image CHR 6.44.5 IMG. Nah, makanya pilihannya berada di existing image. Jika teman-teman mau memang yang baru ya, baru selesai menginstal, bisa biasanya langsung di new. Nah, kalau ada di new kan belum ada disk image-nya. Teman-teman bisa langsung browse di sini. Browse pilih image ya, file image-nya MikroTik yang ada di komputernya teman-teman. Ekstensinya biasa .img seperti ini ya. Di sini ada beberapa, ada CHR. CHR itu CloudHost Router. Versinya 6.44.5, ada 6.45.6 ya. Di sini ada juga 6.47. Nah, kita coba karena tadi sudah 6.44.5, kita coba yang ini 6.47.img ya. Nah, jangan lupa ekstensinya yang .img. Setelah itu kita open. Nah, di sini sudah masuk file image-nya yang tadi, kita pilih, kita klik finish. Nah, di sini udah terlihat MikroTik new. Tapi bila teman-teman bisa lihat di sini gambarnya masih berbeda dengan yang lain. Kok gambarnya masih komputer. Nah, di sini kita bisa edit gambar atau simbolnya di menu edit ya. Dan jangan lupa di sini di general settings-nya ketika kita masuk ke MikroTik new yang baru saja dibuat, di situ ada kategori. Nah, kategorinya di sini defaultnya in and device. Sementara harusnya kalau kita buat image MikroTik ya kategorinya router. Nah, kategorinya bisa diganti router lebih dahulu. Lalu untuk simbolnya ada di simbol sini. Kita bisa browse. Oke. Di filternya kita bisa ketikkan router. Kita bisa cari satu-satu, ada yang simbol model klasik, ada yang affinity circle plus seperti ini, terserah teman-teman. Saya coba gunakan yang merah, router ya. Kita oke. Lalu selain itu di menu edit ini kita bisa setting adapter atau interface yang ada di MikroTik-nya, router MikroTik-nya. Atau kalau teman-teman masih bingung setting berapa port yang ada di routernya. Nah, di sini defaultnya ada satu port yang dibuat di router tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Jadi bisa dibuat 4, bisa dibuat 8, terserah teman-teman. Atau 6 juga boleh. Di sini saya coba bikin 4. Ya. Nah, setelah itu kalau udah selesai kita oke. Nah, di sini sudah ganti MikroTik new. Di sini gambarnya sudah atau simbolnya sudah berganti seperti yang tadi. Lalu untuk kategorinya juga sudah berganti dari yang tadinya end device sekarang menjadi router seperti itu. Jangan lupa untuk di apply atau di oke saja tidak apa-apa agar settingan atau pengaturannya tersimpan. Nah, cara lihatnya di mana? Nah, cara lihatnya bisa di router ini. Ini browser router ya. Di sini. Ini MikroTik new yang tadi kita baru saja buat lewat image MikroTik
yang ada di komputer yang sudah di-download gitu ya. Atau bisa di sini di all device ya. Di sini bisa kita lihat ada Mikrotik new di sini. Itu. Mungkin teman-teman ada yang kesulitan di pembuatan image Mikrotik lewat image ini atau bagaimana? Mas, punya saya kok nggak ada ya apa yang logonya kayak gitu. Oh, mungkin bisa merah nanti ya, Mas ya. Iya. Oh, mungkin Masnya bisa share screen dulu ya. Kita coba. Iya, baik, ya. Baik. Oke. Ntar saya stop. Kok ya aku enggak bisa. Lah iya udah. Main bareng ya. Udah nih ganggu. Oke. Ini yang mana, Mas? Yang ini, Mas. Ya. Jadi bisa masuk ke itu ya, di tab edit ya. Di atas yang ini yang nah ya di situ kan ada menu edit, mungkin bisa diklik dulu sampingnya file. Padahal mari buka lagi, mari buka kembali mail. Di mana, Mas? Di kiri. Pojok kiri, Mas. Saya sudah masuk simbol ini. Oh, ini enggak kelihatan. Mungkin bisa apa? Mungkin settingan apa namanya? Settingannya entire screen di presentingnya. Soalnya ini cuma kelihatan GNS3 aja, tampilan awal GNS3. Kelihatan, Mas ya? Di saya belum muncul ya. Oh ya, ini baru muncul. Oh, oke. Dia sedang ini, Mas, sudah. Sebentar. Kayaknya ini masih loading ya. Ini Masnya sudah buka Genesis 3. Ini saya buka. Kok masih belum bisa ya, Mas? Ini masih loncat sepertinya. Belum ya? Enggak bisa ya? Iya, ini tampilannya masih di Google Meet-nya ini. Masih tetap Google Meet, Mas? Ya, mungkin bisa diulangi, mungkin bisa di stop presenting dulu, habis itu di presenting lagi, Mas. Sudah, Mas. Oh, belum, masih loading ya kayaknya.
Bentar, kita tunggu dulu. Nah, ini udah mulai masuk presentingnya. Nah ya, sudah, ini sudah tampilannya sudah ke NS3. Nah di pojok kiri bisa masuk ke tab edit ya, diklik tab editnya. Ini saya sudah masuk ke move template configuration. Sudah muncul mas? Oh belum. Ini kayaknya kesalahan waktu kayak share screen itu dia cuma window aja, pilih yang enter screen. Jadi share screen, enter screen, jadi semua screen di share. Di sini yeah, cuma GNS3-nya saja. Oh iya ya. Mungkin bisa dilihat di chat, di situ ada saran. Ini yang pilih, ini pilih seluruh layar Anda atau yang jendela, Mas? Iya, pilih seluruh layar. Seluruh layar. Itu enter screen ya? Iya, benar. Sudah mas. Oke, ini udah mulai kelihatan presentingnya. Nah, mungkin bisa dibuka lagi ke NS3-nya mas. Nah, sudah muncul ke NS3-nya mas. Ya sudah. Nah, ini itu mungkin bisa masuk ke Kemu VMS-nya. Yang baru buat sudah buat ya tadi mas? Yang ini. Halo. Nah untuk ganti simbolnya di situ bisa di browse. Nah di baris ketiga ya itu ada simbol bisa browse. Nah, di situ di filternya bisa masnya tulis router terlebih dahulu begitu, mas. Nah, nanti itu kan klasik dan lain-lain itu masih menu, bisa diklik itu. Nah, kita masnya bisa ketikkan router. Nah, klasik yang di bawahnya itu bisa diklik. Lalu yang mana ya, Mas? Bagaimana, Mas? Nah, di situ sudah muncul beberapa. Ini sudah saya iya. Nah, Masnya bisa pilih sesuai dengan yang Masnya pengenin gitu di situ. Oh, di sini. Nah, ini tuh. Baik mas, data udah. Nah, oh iya, masnya juga jangan lupa, mungkin di, apakah sudah diganti kategorinya? Untuk biasanya kan defaultnya dia kategorinya di end device. Sementara kita kan buatnya untuk router, jadi mungkin kategorinya, oke. Okay. Ya, kategorinya sudah router ya. Oke okay, mas. Oke, okay, udah selesai ya mas ya. Ya mas, makasih. Mungkin bisa saya lanjut ke yang kedua ya. Import mikrotiknya di sini kita bisa pakai dengan menggunakan appliance. Nah, maaf mas Nanta. Oh iya. Belum share screen. Oh iya, bentar. Bisa pakai
appliance. Nah, mungkin tadi sudah di emailkan ke rekan-rekan yang mendaftar juga bahwa di situ ada file ekstensinya GNS.3 ya. Nah, di sini untuk pembuatan image mikrotiknya yang ada di GNS3 dengan cara appliance, teman-teman bisa masuk ke file. Nah, di file sini ada import appliance. Nah, di sini teman-teman bisa klik. Nah, ini langsung masuk ke komputer. Nah, tadi seperti yang di emailkan teman saya, tadi sudah ada appliance yang ekstensinya seperti ini, mikrotik.chr.gns3a. Nah, di sini kalau sudah ketemu, bisa langsung di-open. Nah, setelah selesai di-open, di sini kita diminta untuk memilih server type-nya. Nah, di sini saya menggunakan install appliance-nya di local computer secara langsung begitu. Untuk ini bisa kita next. Kemo binarinya default ke targetnya file kemo binari yang ada di laptop atau komputer masing-masing. Kita next. Nah, ini add appliance. Nah, di sini untuk appliance di sini kita dimudahkan karena sudah ada beberapa menu atau beberapa versi dari routernya yang ada begitu. Di sini ada beberapa versi, banyak ya, dari di sini 6.42 sampai 6.47, bahkan versi betanya di sini sudah ada juga. Nah, di sini teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang teman-teman pengen gitu. Untuk yang ini ya, ready to install dan phone locally, di sini memang sudah saya pernah gunakan, sudah saya install lewat appliance juga begitu. Nah, yang masih missing ini kita perlu download lagi. Nah, downloadnya lewat appliance ini lebih mudah. Seumpama kita pakai versi yang ini, CHR versi 6.465 ya, 6.465, diarahkan ke .img-nya, kita klik download di sini. Nah, nanti akan langsung direct ke download seperti ini ya. Di sini bisa save file langsung, kita oke. Oke, kita tunggu downloadnya. Nah, di sini ada tulisan add appliance. The file is compressed with zip. It must be uncompressed first. Nah, di sini kita klik oke saja. Kita lihat downloadnya apakah sudah selesai. Ya, sudah selesai. Oh, kurang sebentar. Oke, okay. Nah, di filenya bisa kita cari yang tadi download versinya tadi berapa ya, 6.465. Nah, ini, masih berupa file zip. Teman-teman perlu kompres dulu di sini atau diekstrak di sini. Langsung di-drag saja bisa. Oke. Okay. Ini kita coba cari 6.465 ini. Sudah kita ekstrak di download ya. Itu kita balik lagi ke GNS3-nya. Nah, setelah itu di 6.465 yang masih missing ini kita import dengan image yang sudah kita ekstrak tadi, yaitu 6.465 di sini. Nah, di sini perlu diperhatikan ini ada dua file ya yang sama, cuman ekstensinya satunya zip, satunya sudah img image. Nah, yang dipilih yang img, jadi jangan salah ya. Yang ini kita open. Oke, kita yes. Nah, masih uploading ya tadi. Nah, yang 6.465. Bentar. Kita coba next.
Oh, not phone. Oke. Okay. Kita coba lagi ya. Di sini kita ada download tadi, kita coba import filenya 6.465. Oke. Okay. Sudah benar. Kita open. Masih belum mau jalan. Kita coba refresh. Atau teman-teman kalau mau versi yang lain juga nggak apa-apa, silakan bisa ikuti cara-cara yang tadi ya. Bisa diarahkan ke Mikrotik yang ingin digunakan, lalu klik download dulu. Nah, ini masih loading ya sepertinya, karena masih tadi uploading juga. Kita tunggu sebentar. Oke, sini masih belum anu ya. Saya di stuck di sini. Saya coba close, masih belum bisa. Oh, dari teman-teman apakah sudah bisa? Belum, Mas. Masih ketinggalan jauh. Oke. Kalau boleh tahu ketinggalannya sampai mana ya? Sebentar saya stop resetting dulu. Saya coba lihat statistiknya. Mas, itu tadi lewat import appliance itu ya? Iya, benar Mas. Di file lalu import appliance. Nah, kita pilih appliance yang tadi sudah dikirimkan lewat email ya. Di situ ekstensinya KNS3.a. KNS3A. Nah. Ini yang installnya lokal. Bagaimana Mas? Tadi suaranya putus-putus. Apakah ini installnya di lokal komputer ya? Bagaimana? Di apa? Oh iya. Bentar, sepertinya tadi file hasil ekstrak saya masih bermasalah. Saya coba. Saya coba hapus, saya ekstrak lagi. Jadi teman-teman bagaimana masnya tadi sudah bisa? Kok punya saya apa require filenya beda Mas? Ini ada VIOS Enterprise kayak gitu. Bagaimana Mas? Bisa diulangi soalnya suara di saya putus-putus. Bagaimana? Mungkin ada yang coba? Mungkin Pak Sabar, gimana Pak? Katanya udah running. Mana nih Pak Sabar? Katanya udah running di Parrot OS-nya. Gagal.
Gagal di apa, Pak? Mas, saya izin share screen. Oke, siap-siap. Oh ya, bagaimana Mas ya? Menurut saya ini salah template-nya ini. Iya, ini kalau ini untuk appliance-nya Cisco iOS ya. Bagaimana Mas? Bagaimana? Baik, sudah bisa Mas, sudah bisa Mas, sudah bisa. Sudah bisa. Oke, bentar ya. Saya masih nge-install kayak yang tadi. Saya masih coba masukkan yang tadi, diimport. Oh ya, bentar. Di sini saya sepertinya ada kesalahan di file downloadnya ya. Saya saya akan coba router dengan versi yang lain ya. Saya coba versinya ini saya download. Save file. Masih loading, downloadnya. Ini file yang terkirim kayaknya iOS, Mas. Oh iya, Mas. Sebentar ya, saya lihat dulu. Sebentar aja, saya coba share screen. Nah, di sini saya coba buka s.connect.id materi. Oh, enggak. Gimana? Oh, bahan workshop ya. Sorry, salah.
Udah Mas, udah bener. Saya salah info. Iya, mungkin tadi salah info. Anu ya, ini benar mikrotik GNS, mikrotik ya. Jadi, oke. Okay. Oh, sebentar. Tunggunya selesai 6.45.8. Kita coba 6.45.8. Kita buka. Terap sini di ekstra 6.45.8. Oke, di sini ada. Oke, balik ke NS3, kita oke. Kita import 6.45.8. Kita open. Nah, seperti nah. Sini sudah berhasil ya. Tadi saya ganti coba versi routernya, yaitu CHR versi 6.45.8. Di sini tadi sudah saya import yang ada di sini, sudah found on laptop saya ya di sini. Setelah sudah berhasil seperti ini, kita bisa next langsung. Would you like to install Mikrotik dengan versi yang tadi yang kita pilih ya? Kita yes. Nah, sudah selesai, kita finish. Successfully created, oke. Okay. Nah, bisa kita lihat langsung di sini. Di sini, nah, ini sudah terlihat ya, di sini 6.45.8 yang baru kita buat tadi. Nah, di sini kalau teman-teman mau mengeditnya seperti port atau adapternya juga bisa, kita lewat GEMU-nya, GEMU VMS ya di sini. Kita masuk ke edit, preference di GEMU VMS. Nah, versinya yang tadi ini 6.45.8. Kalau memang mau diedit, bisa di sini. Kategorinya sudah benar router. Simbolnya saya defaultkan. Nah, network di tab network ya. Di sini adapternya masih 2. Nah, teman-teman bisa ganti sesuai dengan pilihannya teman-teman berapa? 4. Di sini saya coba untuk 4 ya. Kita oke. Okay. Kita apply. Jangan lupa di apply ya. Nah, seperti itu untuk cara import Mikrotik dengan menggunakan appliance. Jadi untuk caranya seperti itu tadi, ada dua cara ya import Mikrotik tadi, dengan cara image yang sudah kita download tersendiri ataupun dengan menggunakan appliance. Nah, di situ teman-teman bisa gunakan terserah teman-teman lebih enak yang mana. Oh, aku lebih enak appliance ya. Monggo gunakan appliance. Jadi kan kalau kita gunakan appliance nanti bisa terlihat versi-versinya. Dan appliance ini bisa teman-teman searching langsung di internet juga, appliance Mikrotik CHR atau yang lain, itu bisa langsung di search di internet aja. Nanti appliance-nya di-download dan caranya seperti yang tadi begitu. Bagaimana untuk yang ini, apakah sudah oke dari teman-teman? Halo. Oke, beres Mas. Oke. Oke, sudah berhasil. Nah, saya lanjut ke yang materi selanjutnya ya. Di sini ada router yang sudah kita buat tadi, ada dua ya. Saya buat tadi yang versi 6.45.8 dan Mikrotik new ini tadi. Nah, saya coba gunakan yang Mikrotik ini. Nah, lalu ini ditambahkan di all device ya. Di all device kita tambahkan NAT di sini. Oke.
untuk menghubungkan ini kita gunakan di sini, ini kabelnya. Kita klik. Nah, di sini ada 4 port. Tadi kita defaultnya kan 2 port. Nah, sekarang tadi sudah kita ganti menjadi adapternya 4. Nah, di sini ada 4 port yang bisa digunakan. Kita gunakan port 1, kita hubungkan ke NAT. Portnya port NAT 0. Nah, di sini masih ada tanda merah di mikrotiknya. Di routernya kita, karena ini belum di start, jadi startnya di sini, kita start. Oke, sudah hijau. Berarti mikrotiknya sudah jalan. Di sini aksesnya teman-teman bisa double klik langsung mikrotik JR-nya atau bisa diklik kanan masuk ke konsol. Nah, seperti ini. Nah, di mikrotik login ini itu loginnya default dari mikrotik adalah usernya admin dan passwordnya kosong. Jadi kita coba admin, enter, usernya kosong, kita kosongi langsung enter saja. Nah, oke, okay, do you want to see license? No. Nah, di sini sudah, kita sudah masuk ke mikrotik yang kita start ini ya. Itu. Ini ada admin usernya, user masuk ke mikrotiknya di sini. Nah, pada dasarnya teman-teman kalau mau setting jaringan ya, nanti kalau ada beberapa router untuk yang dasar bisa pertama kali dilakukan itu ganti identity atau mengubah identity dari router yang teman-teman setting agar tidak sama kalau mau setting. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita ketikkan sistem seperti ini ya, lalu identity. Teman-teman bisa gunakan tab. Untuk tipsnya di sini bisa gunakan tab ya. Kalau masih bingung, aku nggak tahu perintahnya apa aja. Nah, kita coba mulai dari awal dulu. Di sini masih kosong, kita tekan tab. Nah, di sini ada banyak menu yang ada di mikrotik yang bisa teman-teman masuki. Nah, untuk mengganti identitinya tadi kita masuk ke menu sistem sini, ke menu sistem ini kita ketikkan sistem, bisa ketikkan sys saja lalu tab. Nah, itu nanti langsung autocorrect ke sistem gitu ya. Jadi menggunakan tab ini juga dapat mengurangi typo atau kesalahan saat mengetik begitu ya. Nah, kita masuk ke sistem, kita tap lagi. Nah, di dalamnya menu sistem ini ada banyak lagi menu-menunya di sini. Nah, untuk mengganti identitinya kita masuk ke identity yang ada di sini. Jadi kita ketikkan identity, sorry, ident, bisa kita tap lagi. Nah, langsung autocorrect identity. Nah, di identity ada apa aja? Kita tap. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 menu di sini. Ada edit, export, get, print, dan set. Nah, coba kita lihat dulu identity-nya dari mikrotik ini apa sih yang kita setting ini. Kita coba print. Nah, name-nya adalah mikrotik yang ini. Nah, untuk gantinya bisa kita menu edit. Jadi kita ketikkan lagi sistem identity, kita tab, kita ke edit. Nah, di edit ini kita tab lagi. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya, ada dua menu, name dan value name. Nah, value name ini biasanya yang wajib teman-teman isi. Jadi ada tulisan hijau dengan ini dicetak tebal ya, bold. Jadi teman-teman yang ini harus isi. Jadi kita ketikkan value name, kita tap, sudah oke. Okay. Di value name apa yang ada di edit? Name. Karena cuma ada satu, ya yang diedit name-nya. Oke, okay, kita enter. Nah, di sini
kita masuk ke tampilan seperti ini, dan mikrotiknya ini kita bisa hapus. Silakan teman-teman bisa edit sesuai dengan kemauan teman-teman. Kita coba putar A1. Router A atau router A1 boleh. Nah, untuk menyimpannya ketikan ini C, control ya, control O untuk save and quit. Kita control O. Nah, sudah, ini sudah berganti menjadi router A1. Seperti itu. Ini identitinya. Jadi nanti kalau kita mengakses mikrotik dari selain dari yang ini, bisa terdeteksi namanya adalah identitinya router A1, seperti itu. Tapi kalau di topologi GNS-nya ini masih tulisannya mikrotik CHR6.45.8.1 strip 1. Nah, ini kalau yang ada di sini bisa teman-teman klik saja. Nah, hostname-nya langsung diganti di sini untuk menandai yang ada di GNS3-nya. Oke, kita sudah ganti. Tapi untuk yang di sistemnya, sistem mikrotiknya, teman-teman harus ganti lewat sini tadi. Yang ini cuman untuk penanda di GNS3-nya, seperti itu. Bagaimana, ada apa ada kesulitan? Kalau bingung pakai tab ya tadi, langsung pencet tab. Nah, di situ tabnya itu berpengaruh ke bisa menunjukkan menu atau submenu yang ada di selanjutnya di mikrotik tersebut. Bagaimana? Punya saya ada error, Mas. Waktu dia masukin nama. Error bagaimana ya, Mas? Script error action cancel. Tulisannya begitu. Bisa di-share screen aja, Mas ya. Ya, mungkin bisa di-share screen dulu, saya coba lihat sama kita coba lihat bareng-bareng. Ya. Sistem apa tadi, lupa saya. Di tap aja ya. Kalau bingung atau lupa bisa di tap saja. Ini Mas, kelihatan Mas ya? Oh iya. Oke, coba langsung diketik namanya, Mas. Nama yang pengen diganti. Atau begini, tadi kalau bagaimana? Oh, ini value name-nya, ini maksudnya di sini adalah itu. Tadi kan coba di cancel dulu, Ctrl C mungkin. Ya. Nah, Masnya pakai tab-tab saja biar nggak bingung. Jadi masuk bisa sistem, identity, edit, lalu di tab. Nah, di situ ada value name. Tadi di enter, Mas. Nah, itu dimasukkan value name-nya dulu yang warna hijau ya. Sorry, Mas. Tadi benar-benar yang sistem ini, nah edit, nah ketikkan lagi yang value name. Nah, value name ini maksudnya apa yang ingin diganti. Nah, begitu. Setelah sama dengan di tab, nah muncul mikrotik, bisa masnya ganti sesuai dengan yang masnya pengenin. Oke, bisa di save and quit, control O. Nah, yes. Ini sudah berganti menjadi router mix 1, seperti itu.
Hey. Gimana? Tadi cara ngeceknya gimana? Ngecek apa ya, Mas? Oh, nanti yang editnya diganti print. Jadi masuk ke sistem, identity, oh, lalu print. Seperti itu. Print. Iya. Oh iya, Mas. Udah, Mas. Nah, ini sudah berganti ke router mic. Seperti itu. Bagaimana, lanjut ya? Saya lanjut setelah ganti identity ya di sini. Oh, sorry, sebentar. Saya present. Oke. Di sini tadi kita sudah ganti sistem identitinya. Nah, di sini ada NAT ya. NAT itu apa sih yang ada di sini? NAT itu bisa dibilang dia penghubungnya antara router yang ada di sini dengan komputer kita. Komputer kita yang sedang menjadi server di KNS3. Kita tahunya bagaimana komputer kita yang menjadi server di KNS3 ada di sebelah kanan di sini ada server Sumeri. Nah, di sini laptop saya yang sekarang menjadi servernya. Jadi router ini bisa saya akses lewat komputer saya juga seperti itu. Nah, NAT ini kan tadi saya bilang seperti penghubung antara router yang ada di KNS3 ini dengan komputer kita, komputer masing-masing. Nah, karena komputernya sudah terkoneksi dengan internet, otomatis ya, router yang ada di KNS3 ini nanti akan mendapatkan IP DHCP client. Nah, coba kita cek. Kita ceknya menggunakan di sini ada menu IP ya, IP. Lalu kita tap di sini di DHCP client. Jadi kita ketikkan DHCP. Nah, DHCP-nya 3 client. Kita coba tampilkan apa hasilnya. Nah, di sini kita ketikkan perintah IP DHCP client print, munculnya seperti ini. Muncul keterangan bahwa ether 1 itu digunakan dan langsung mendapatkan IP seperti ini. Karena kita coba lihat di KNS3-nya ya. Yang di sini ethernet 1 interface-nya. Yang di sini kita coba tampilkan tadi kita juga gunakan interface ether 1. Nah, seperti ini. Jadi interface ether 1 ini sudah terkoneksi dengan internet dan mendapatkan IP. Seperti itu. Oh, sorry. Itu adalah IP DHCP client yang didapatkan dari internet ketika komputer kita terkoneksi ke internet secara langsung. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah bisa ketika kita sudah mendapatkan IP seperti ini di mikrotiknya, kita bisa akses mikrotik dari beberapa cara ya. Kita coba masuk ke, saya tunjukkan menu IP, lalu service, nah, lalu kita print. Nah, di sini router yang sedang kita gunakan ini bisa diakses melewati ini internet, FTP, www, SSH, SSL, API, Winbox, dan satu lagi API SSL ini. Dan ini adalah portnya.
Ini adalah default dari Mikrotik itu sendiri. Ada beberapa cara untuk akses seperti ini. Nah, bagaimana untuk membuktikan? Kita coba dengan www ya. Www kan biasanya kita akses langsung lewat browser. Kita coba akses lewat browser. Kita lihat dulu IP-nya tadi ya. Bisa menggunakan IP address print. IP-nya ini 192.168.122.41 ya. Kita coba buka di browser apakah bisa. 192.168 122.41. 122.41. Kita coba. Nah, di sini di komputer kita sudah bisa mengakses router yang ada di GNS3 ini lewat browser. Nah, kita bisa config-nya bisa di webfix ini ya, sebelah kanan di webfix kita klik. Nah, di sini ada menu-menu yang tadi kita jumpai sama seperti di terminal. Kalau kita dari awal kita ada di sini juga Capsman, wireless, certificate dan lain-lain. Ini sama. Jadi teman-teman bisa setting Mikrotik juga dari IP yang ada di sini lewat browser. Seperti itu. Selain itu, di sini tadi ada dengan Winbox ya. Winbox di sini. Kita coba. Saya ada Winbox. Nah, di sini di Winbox ada di neighbors. Kita cari IP-nya yang tadi 192.168.122.41. Namanya identitinya. Nah, di sini terlihat identity yang sudah kita ganti tadi ya. Jadi ketika terhubung ke jaringan dan ada banyak sekali router, nah di identity kita bisa mengenali router yang ingin kita setting atau router kepunyaan kita. Tadi loginnya admin, passwordnya masih kosong ya tadi kita connect. Nah, di sini kita bisa masuk ke router yang ada di GNS3 tadi. Itu. Jadi ada banyak ya cara akses untuk masuk ke router Mikrotik ini. Dari web www tadi ya, port 80 ada Winbox juga, ada SSH, FTP, dan terminal seperti ini. Itu. Dan perlu teman-teman ketahui, kebanyakan untuk seorang network engineer biasanya untuk service ini tadi ya, ini namanya service ya, biasanya dibatasi agar mengurangi adanya serangan yang masuk ke Mikrotik kita. Bagaimana caranya? Biasanya bisa dinonaktifkan yang tidak pernah dipakai atau jarang dipakai. Contoh, tidak pernah pakai telnet untuk mengakses Mikrotik. Ya sudah, telnetnya kita disable. Nah, seperti ini ya, www.ssl. Di sini ada flex X sama I yang keterangannya disable dan invalid. Jadi, untuk meminimalisir mungkin terjadinya serangan ke Mikrotik atau router Mikrotik kita tadi, mungkin bisa di nonaktifkan beberapa service yang memang tidak diperlukan atau mengganti port address yang ada di sini. Jadi port address-nya di sini diganti. Kita coba. Kita tadi masuk ke IP ya. Lalu masuk ke service. Nah, di sini ada banyak menu ya di sini. Ada edit, enable, export, find, print, set sama disable. Kita coba edit dulu. Apa yang diedit? Di sini ada banyak menu ya yang bisa diedit, tapi yang perlu teman-teman masukkan di sini ada number sama value name. Nah, di sini kita coba masukkan number. Nomor berapa yang ingin di
diganti atau di setting sama teman-teman. Nomornya ikut yang ini ya, 0 sampai 7. Kita coba yang www, jadi nomornya nomor 2 ya. Nomornya nomor 2, lalu value name. Value name-nya apa yang diganti? Ada address, certificate, sama port. Nah, di sini saya coba ganti port-nya. Kita kasih port. Oke. Nah, jadi IP service edit number nomor 2 yang diganti adalah port-nya. Nah, tadi port untuk default-nya yaitu 80 ya. Coba kita ganti menjadi 8000. Nah, ini bisa langsung di save dan quit. Kita coba cek apakah sudah berganti atau belum. Nah, di sini sudah ganti. WW-nya, WWW port-nya menjadi 8000. Apakah bisa diakses lewat secara langsung? Kita coba lihat di sini. Kita coba reload ya. Nah, ini tidak bisa. Kita coba tab baru. Tadi IP-nya 192.168.122.41. Kita enter. Nah, di sini unable to connect. Jadi tidak bisa diakses secara langsung di www karena portnya kita ganti. Nah, untuk mengaksesnya bagaimana lewat www? Bisa, tetap bisa dengan memasukkan port yang sudah diubah tadi. Contoh kita ketik titik 2 ya, titik 2, lalu portnya, port yang tadi diganti 8000. Kita enter. Oh, sorry. Kita coba lihat IP-nya benar apa enggak. IP address. Oke. 12241. Port-nya 8000. Kita coba ketik awal. Nah, di sini bisa. Jadi kalau port-nya diganti untuk www di sini menambah titik 2 lalu port-nya. Yang ini. Nah, ini kita bisa masuk ke mikrotiknya lewat www. Seperti itu. Nah, kalau settingnya saya ingin mendisable beberapa service. Bisa kita gunakan, tadi ada menu disable ya. Kita masuk ke IP, kita masuk ke service. Lalu ada ini, menu disable. Nah, di sini bisa kita ketikkan disable. Nah, nomor berapa? Nomor berapa yang ingin di disable oleh teman-teman? Sorry. Numbers. Nah, nomornya tetap ikut yang ini. Tadi kita bisa pakai www ya. Kita coba disable service www-nya. Jadi nomor 2. Kita coba numbernya kita set 2. Kita enter langsung. Kita coba cek di IP service print. Nah, di sini terdapat flag XE di nomor 2 di service www. Artinya disable dan invalid. Nah, kita coba cek apakah tidak bisa diakses. Ya, ini nggak keluar apa-apa ya. Kita coba lagi. T41.122.41. Portnya kita masukkan 8000 seperti yang tadi, tapi tidak bisa. Nah, karena servisnya kita sudah disable dari terminal sini. Seperti itu. Jadi itu termasuk manajemen cara akses mikrotik ya. Jadi mikrotiknya bisa diakses lewat service apa aja. Nah, mungkin untuk meminimalisir kalau ada serangan-serangan, bisa di-disable beberapa service yang memang tidak perlu atau port address-nya diganti sesuai dengan keinginan. Jadi kalau ada mungkin orang yang ingin menyerang, port-nya
tidak port default begitu. Karena kan ini port-port default dan semuanya terminal ketik yang lain juga. Jadi bisa portnya yang diganti juga seperti itu. Bagaimana, apakah ada kesulitan di cara akses mikrotik ini tadi? Saya mas, tadi ada error tinggalan tapi. Oh iya, errornya di mana ya mas, kalau boleh tahu? Errornya saya untuk nge-add NAT itu nggak bisa, sama untuk ngerunning router itu nggak bisa. Sebentar. Mohon maaf, Mas Yunantanya kelokot, biar gue lagi. Sorry, tadi saya tiba-tiba kelokot ya. Di sini, masnya tadi yang errornya di running mikrotik, bagaimana ya? Itu apa, R-nya itu ini error karena U-bridge-nya itu not viable atau path does not exist, terus apa disuruh apa restart user session atau refresh user permission. Oke. Itu yang untuk add NAT. Terus yang apa untuk start itu nggak bisa karena GNOME terminal tuh nggak ada perintahnya. Kan saya nge-add-nya tuh apa, nge-start terminalnya tuh pakai GNOME terminal tuh nggak bisa. Kompleks banget. Iya. Jadi mungkin dari akses terminalnya tadi emang sudah tidak bisa ya mas ya? Iya, dari akses terminal. Saya nambahkan routernya bisa, cuma untuk ngeran routernya, untuk akses terminalnya belum bisa. Xtemnya mungkin belum terinstal. Masnya pakai Linux kan ya? Iya, saya Linux. Mungkin apa masnya bisa share screen? Bisa. Saya share screen ya. Oh iya, saya ini ganti stop ya. Apa sudah terlihat? Ya, terlihat mas. Ini mas, kan routernya ini ya, saya mau nambah NAT di sini. Oke. Nambah NAT tidak bisa. Ini. Sama kayak itu. Terus untuk yang running terminalnya tuh nggak bisa karena ini command GNOME terminal tuh dideteksi error 2. Kernel 2, not file or directory GNOME terminal. Tapi tadi waktu instalasi ada yang tadi saya bilang ada itu enggak pilihan U-bridge-nya. Muncul enggak? Atau kalau belum berarti ya memang U-bridge-nya belum terinstall secara langsung yang lewat paket tadi. Instalasi yang di terminal ya mas ya? Yang di... Iya. Udah saya permit ke semua user sih mas. Kalau enggak salah sih sudah saya permit. Kalau mau ganti apa atau ngeceknya gimana mas? Ngecek permit usernya. Gimana mas? Kalau mau ngecek permission usernya itu gimana? Seingat saya sih tadi sudah ada, terus saya izinkan buat semua user. Pas install tadi. Cuma kalau mau ngeceknya lagi gimana mas? Itu apa sudah coba apa namanya? Ini tadi restart user session ya. Cara ngerestetnya gimana mas? Mungkin bisa logout, jadi restart user session bisa logout dulu dari usernya yang sekarang, lalu login lagi begitu mas. Oh iya mas, iya mas. Saya izin apa, stop sharing dulu ya, saya logout dulu. Oke. Ya, bagaimana untuk yang lain? Masih sehat, Bang. Alhamdulillah bisa, Mas. Alhamdulillah bisa. Oke,
Oke, mungkin selanjutnya bisa kita untuk manajemen user ya di Mikrotik. Saya lanjut dulu ya Mas Rico. Nah, di sini tadi kita sudah bisa mengkonfigurasi cara akses Mikrotik dari mana saja. Ya. Oh, sorry. Kita sudah buka ya tadi Mikrotiknya. Terminalnya. Oke. Di sini kita sudah berhasil konfigurasi untuk service mic apa saja yang bisa digunakan di Mikrotik. Nah, selanjutnya mungkin user, kita ke manajemen user. Nah, coba di sini saya enable lagi ya tadi yang IP service disable number. Oh sorry, saya mau enable ya tadi. Saya mau enable nomor 2, nomor yang www. Saya kembalikan ke enable. Kita cek. Nah, sudah kembali enable. Nah, untuk manajemen usernya kita bisa dari web yang tadi ya. .122.41 portnya jangan lupa 8000. Nah, di sini teman-teman ada banyak menu kayak tadi ya. Nah, di sini untuk manajemen usernya kita perlukan juga untuk meminimalisir kalau ada serangan yang masuk ke Mikrotik kita. Karena user default untuk masuk ke Mikrotik itu sama semua, admin dan passwordnya kosong. Nah, kita bisa setting di menu sistem. Nah, di user sini. Nah, di sini teman-teman ada namanya user tadi, admin. Sorry. Cancel dulu. Nah, ini ada user admin, grupnya full. Nah, ada last lognya ya, last login-nya berapa, jam berapa, tanggal berapa. Nah, di sini ada banyak tab ya, groups, private key, dan lain-lain. Untuk usernya kita coba ganti di sini, atau teman-teman kalau ada di Winpro juga bisa, di sini juga bisa. Kalau saya coba yang ada di sini, jadi kita add new usernya baru, enable-nya kita centang. Nah, usernya kita coba ganti misal new one. Nah, untuk grup, nah grup ini nanti berfungsi untuk seperti pembagian ya. Kalau di sini ada 3, ada full, read, dan write. Nah, untuk full ini berarti kita bisa membaca, maksudnya membaca di sini kita bisa melihat settingan Mikrotiknya dan mengganti. Jadi kita bisa setting Mikrotiknya secara leluasa di full ini. Kalau read kita cuma bisa masuk dan melihat settingannya. Sementara write kita bisa setting tapi tidak semua service yang ada di Mikrotik tersebut bisa disetting jika grupnya menjadi write. Seperti itu. Nah, ini saya ubah grupnya menjadi full. Nah, untuk ini passwordnya. Nah, passwordnya bisa terserah teman-teman. Passwordnya di sini saya ketikkan semua one, confirm passwordnya, one juga. Lalu kita apply. Oke. Nah, di sini sudah ada user baru. Nah, di sini ada
user new one sama admin. Nah, untuk meminimalisir serangan ya, di sini kita bisa mendisable user admin ini karena user admin ini itu user untuk default login ke Mikrotik. Jadi enable-nya kita hilangkan, kita apply, kita oke. Nah, di sini sudah disable ya. Sudah disable, jadi kita tidak bisa login menggunakan user admin ini seharusnya. Kita coba cek di sini. Ini tadi masih ke admin ya. Kita coba close dulu. Kita masuk ke NS3. Kita masuk ke console lagi. Oke. Masih admin ya. Kita coba stop. Kita start lagi. Nah, sudah hijau. Kita masuk ke console. Si loading. Nah, sini perlu di-reboot ya tadi. Sini tadi winbox-nya yang login menggunakan admin dan passwordnya kosong, sekarang sudah disconnect. It's been disconnected 13 detik yang lalu ya. Kita cancel saja, kita close dulu. Nah, di sini kalau kita coba menggunakan admin yang tadi sudah di disable, nah tidak bisa. Jadi kita harus masuk menggunakan login yang baru, username yang baru, loginnya new one, passwordnya sama tapi tidak semua. Nah, di sini kita bisa masuk. Di sini usernya new one dan nama routernya identitinya router A1 seperti itu. Jadi teman-teman bisa menambah beberapa user sesuai dengan kebutuhan ya, dan grupnya juga bisa disesuaikan. Kalau memang tidak boleh diutak-utak atau diganti-ganti, bisa menggunakan user dengan grupnya yang tadi hanya digunakan di read seperti itu. Selanjutnya saya coba untuk setting IP ya. Di sini saya tambahi di KNS3-nya. Di sini ada VPCS ya. Ada VPCS. Kita masukkan 2. Lalu ada kita cari Ethernet switch. Oke. Kita coba hubungkan masing-masing device ini menggunakan kabelnya di sini. Ini menggunakan Ethernet 2 ke Ethernet 0. Lalu dari Ethernet 1 ke PC 1. Dari Ethernet 2 ke PC 2. Oke. Nah, di sini untuk routernya memang sudah on, sudah jalan. Nah, VPCS-nya belum. Kita bisa blok lalu kita start. Oke. VPCS-nya sudah start atau sudah running ya. Sudah hijau gambarnya. Di sini terlihat port-nya, port-port yang digunakan. Dari router ke switch-nya menggunakan interface Ethernet 2. Lalu di switch-nya untuk ke PC 1 menggunakan Ethernet 1. Ke PC 2 menggunakan Ethernet 2. Sementara masing-masing PC menggunakan Ethernet 0-nya masing-masing seperti ini. Nah, setelah itu kita coba setting IP ya. Di Mikrotik terlebih dahulu. Kita coba cek IP-nya dengan menggunakan syntax yang ini, IP address print. Kita enter. Nah, jadi di Mikrotik kita masih ada hanya ada satu IP, yang IP ini IP dynamic ya, DHCP dari Ethernet 1 yang terhubung langsung ke NAT sini. Nah, untuk menambah IP bisa kita gunakan perintah, kita masuk ke IP. Nah, karena kita menambahkan IP secara manual ya, berarti kita masuk ke address, sorry,
address. Nah, di sini ada banyak menu. Ada add, comment, disable, edit, enable, export, find, print, remove, and set ya. Di sini untuk menambahkan kita ketikkan add. Lalu kita tap. Nah, di sini ada dua yang harus dimasukkan yaitu address dan interface. Terserah dari teman-teman mana yang dimasukkan terlebih dahulu. Saya coba address dulu yang dimasukkan. Nah, address-nya berapa? Address-nya kita coba 192.168.10.1. Nah, di sini teman-teman bedanya GNS3 dengan Cisco yang biasanya itu ada di setting IP secara statik atau manual ini di subnet mask. Nah, kalau di Cisco biasanya kita langsung ngetikkan subnet mask-nya berapa, seperti 255.255.255.0. Nah, sementara di Mikrotik ini kita perlu menuliskan prefix. Nah, prefix-nya seperti apa? Ini, biasanya seperti ini prefix-nya. Kita gunakan prefix /24 ya. Nah, ini jangan sampai lupa ya prefix-nya untuk setting IP. Lalu setelah address apa yang diisikan yaitu interface. Nah, tadi saya tap interface sama dengan langsung saya tap langsung keluar ether. Nah, kita tap lagi. Nah, di sini ada pilihan interface berapa yang ingin dipasangi IP address 192.168.10.1. Ada ether 1, ether 2, ether 3, ether 4. Nah, di sini saya coba masukkan ke ether 2. Coba kita cek. IP address print. Nah, di sini sudah terlihat di nomor 1 ya. Di nomor 1 di sini address-nya sudah seperti yang kita isikan tadi, 192.168.10.1/24, prefix-nya 24. Lalu network-nya otomatis terisi ini, interface-nya ke Ether 2 yang tadi kita tuju, ya seperti yang ada di sini. Ini ya, perintah itu tadi. Nah, itu untuk menambahkan IP dari Mikrotik ini yang ada di interface. Lalu di sini selain ada Mikrotik, di sini ada VPCS ya. Ada VPCS, PC1, dan PC2. Nah, ini kalau teman-teman biasanya di Cisco, pasti ini kelihatannya berbeda. Jadi PC1 dan PC2 ini juga CLI atau semuanya teks. Seperti itu. Kita coba buka PC2 juga. Oh, sorry. Ini kita coba buka PC2, oke. Okay. Kita tampilkan PC1. Nah, di sini ada PC1 dan PC2, semuanya ini CLI atau teks ya. Nah, untuk help kita bisa ketikkan tanda tanya seperti yang ada di sini ya. Press tanda tanya to get help. Kita bisa ketikkan tanda tanya, enter. Nah, di sini ada komen-komen untuk panduannya teman-teman jika ingin setting di VPCS. Ada ARP, clear, DHCP, disconnect, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini saya coba lihat di sini ada banyak sekali menu ya, sorry, perintah. Begitu juga di PC2. Kita tekan. Oke. Nah, sini kita coba setting IP dari PC1 ini secara statik atau manual ya. Kita coba ketikkan IP di sini, IP argumen option. Oke, IP kita langsung ketikkan IP-nya 192, karena di sini tadi di GNS3-nya PC1 dan PC2 tadi ya terhubung langsung ke Ether2-nya Mikrotik. Jadi kita masukkan IP yang satu jaringan sama Ether2 tersebut, Ether2 di Mikrotik. Jadi 192.168.10, kita coba .4. Jangan lupa prefixnya 24, networknya 192.168.10.1.
Itu ini IP dari interface Ether 2 tadi ya, untuk networknya. Enter, checking for duplicate address. Oke, okay. Dia bisa mendapatkan IP ini. Nah, gateway-nya adalah IP dari interface Ethernet 2 dari mikrotik, router mikrotik yang tadi kita sudah setting. Kita coba di PC 2 juga, IP dengan alamat yang berbeda ya. 10 titik, ini coba 5, prefixnya jangan lupa, lalu gateway-nya kita isi 168 ya. 10.1 interface 2 tadi. Oke. Dari sini kita bisa langsung bisa ping masing-masing PC ya. Kita coba dari PC 1 kita coba ping ke PC 2. 10.5 ya ini. Nah, sudah bisa. Karena dia terhubung ke lewat switch dulu. Dia bisa langsung, pakainya bisa langsung ke switch dulu gitu. Kita coba juga ping ke PC 1. Alamatnya 10.4 tadi. PC 1, kita enter. Oke. Bagaimana kalau kita, apakah sudah terhubung ke routernya? Nah, kita coba ping saja interface yang langsung terhubung dari PC 1 maupun PC 2 ke router. Nah, dalam hal ini adalah interface Ether 2. Kita coba ping 192.168.10.1 tadi ya. Enter. Nah, berarti PC 2 ini sudah terhubung ke router dengan menggunakan atau dengan melalui interface 2 yang ada di router mikrotik tadi. Kita coba di PC 1. Satu ya. Oke. Jadi masing-masing di sini sudah terhubung. PC 1 maupun PC 2 di sini sudah terhubung. Seperti itu. Dan ini tadi adalah cara untuk setting IP menggunakan cara statik atau manual. Nah, di mikrotik ini juga bisa setting IP menggunakan DHCP server. Nah, DHCP server ini apa? DHCP server yang ada di mikrotik ini nantinya bisa menyebarkan IP sesuai dengan settingan ya ke client-clientnya. Nah, kita coba ke router ya. Kita minimize dulu. Oke, kita di sini untuk DHCP server kita bisa masuk ke IP dulu, lalu ke kita tab ya. Di sini ada menu DHCP server. Nah, kita ketikkan DHCP server. Oh sorry, kita tab saja biar nggak tipu ya. DHCP server di dalamnya ada banyak menu. Jadi untuk membuat router ini bisa menggunakan DHCP server, kita gunakan setup ya. Jadi kita ketikkan setup, kita enter. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih interface berapa yang akan dijadikan untuk DHCP server. Nah, karena klien-klien tadi nantinya akan saya coba di sini. Nah, berarti Ethernet 2 yang akan kita gunakan untuk DHCP server. Kita ketikkan Ether 2 ya. Ether 2 kita enter. Nah, ini DHCP address space. Nah, DHCP address space ini langsung mendeteksi 192.168.10.0 prefixnya 24 dari Ethernet 2 ini. Dari Ethernet 2 tadi kan kita sudah setting IP secara statik atau secara statis, secara manual. 192.168.10.1 prefixnya 24. Jadi space-nya dia langsung mendeteksi. Kita ingin menggunakan space berapa? Kita coba default saja. Sini nanti karena prefix 50-an
host ya, atau client. Kita default saja, kita enter. Oke, di sini ada gateway untuk network DHCP. Nah, gateway-nya kita gunakan tetap defaultnya. Defaultnya ini adalah IP dari interface Ether 2. Jadi gateway-nya komputer-komputer nanti klien yang ada di sini itu menggunakan interface 2 ini. Alamatnya adalah 192.168.10.1. Kita enter saja. Nah, ini address to give out. Nah, teman-teman di sini bisa memilih. Jadi tadi karena prefixnya 24 ya, jadi regexnya cukup banyak dari 192.168.10.2 sampai dengan 192.168.10.254. Ini nanti IP yang akan disebar jika ada klien yang meminta atau klien yang menggunakan IP DHCP yang terhubung ke Mikrotik tadi. Kita default, kita enter DNS servernya. Oke, nggak apa-apa, kita isi ini dulu, kita default dulu. List time-nya kita default juga. Oke, sudah selesai. Kita coba cek di IP DHCP strip server, lalu kita print. Nah, di sini sudah terlihat keterangan ya. Di nomor 0 ada DHCP 1, interface-nya Ethernet 2. Seperti itu. Nah, untuk membuktikan bagaimana router ini bisa menyebar IP sesuai dengan settingan kita tadi. Nah, di sini saya coba untuk menambahkan VPCS lagi. Di sini ya. VC3 saya urutkan ya. VC1, VC2, VC3. Oke. Kita hubungkan Ethernet 3 dari switch ke Ethernet 0-nya PC 3. Oke, selesai. Ini belum di start. Kita start dulu. Oke, sudah hijau. Kita bisa jalan. Kita masuk ke... Nah, sama seperti tadi. Untuk menampilkan IP ya, teman-teman, bisa menggunakan perintah show spasi IP. Oke. Nah, di sini IP dari komputer 3 yang baru kita start memang masih... belum ya, masih belum ada. Nah, kita coba bagaimana caranya router PC3 ini mendapatkan IP DHCP dari server ini dengan terhubungnya ke Ethernet 2. Nah, bisa menggunakan perintah DHCP pada PC3 ya, ini PC3 ini IP-nya masih kosong semua. Kita coba DHCP. Nah, ini tandanya dia menerima IP DHCP. Nah, dia menunjukkan IP-nya, IP-nya berapa? 192.168.10.254. Ini sama seperti settingan di DHCP server yang ada di Mikrotik kita. Jadi ini masih termasuk address to given up. Tadi IP ini masih termasuk di situ. Prefixnya sama 24, gateway-nya sama yang seperti kita setting, yaitu interface alamat IP yang ada di interface 2. Seperti itu. Nah, apakah komputer 1, komputer 2, dan komputer 3 ya, di sini apakah terhubung sama lain? Kita coba ping. Tadi 4 ya, PC 1. Nah, berarti di antara ini mereka masih terhubung karena masih satu jaringan lokal. Berarti kita coba kasih tanda ya di sini. Nah, kita klik kanan, lower one layer. Nah, di sini ini masih termasuk dalam satu jaringan lokal mereka karena mereka terkoneksi dengan satu switch ini, satu perangkat switch ini. Jadi mereka sudah terkoneksi satu sama lain. Dan ini tadi disetting secara statik ya, PC1 dan PC2 disetting secara statik, tapi masih terdapat dalam range-nya ini tadi, router router A1 tadi. Nah, biar nggak
lupa ya, kita coba tulis dulu di sini. 192.168.10.4. Di sini coba kita tuliskan biar enggak lupa. 5 ya tadi. Di sini DHCP-nya tadi dapat 192.168.10.254. Oke. Nah. Di sini jadi kita sudah menyelesaikan setting IP secara DHCP server pada router A1. Tadi kita coba lihat di router A1. Kita sudah selesaikan setting untuk IP DHCP server. Jadi, tadi kita sudah cetak ya print tadi. Ini sudah bisa digunakan. Tapi pertanyaannya adalah bisa nggak IP yang ada di GNS, perangkat-perangkat yang ada di GNS3 ini akses internet, setidaknya ping ke internet, bisa nggak? Nah, kita coba dulu di routernya, karena routernya tadi terhubung langsung ke NAT yang saya ibaratkan sebagai jembatan dari GNS3 ke komputer kita secara fisik tadi. Kita coba ping 8.8.8. Biasanya teman-teman tes koneksi pasti pakai seperti ini. Nah, di sini dia terkoneksi dan terhubung langsung ke internet. Jadi berarti dia bisa akses ke internet. Nah, apakah PC 1, PC 2, dan PC 3 bisa? Kita coba lihat juga. PC 1. Kita coba PC 1 terlebih dahulu ya. Ping 8.8.8. Kita coba ping. Tidak bisa. Nah, di sini kita coba lihat dulu PC 3 ya, kayak yang tadi DHCP. Kita coba ping 8.8.8. Nah, masih belum bisa. Nah, di sini berarti teman-teman perlu satu setting yang dinamakan setting NAT. Nah, NAT ini, setting NAT ini adalah setting network address translation. Konsepnya NAT ini adalah membuat IP-IP di jaringan lokal ini ketika dia ingin keluar ke internet, mengakses internet, dia akan menggunakan satu IP seperti itu. Jadi dari banyak IP, seumpama PC 1, PC 2, PC 3 ingin mengakses ke internet padahal dia di jaringan lokal, nah dia keluarnya nantinya akan satu IP yang sama. Itu konsep NAT secara garis besar seperti itu. Nah, untuk settingnya bagaimana? Kita coba setting di router A1 ya. Oke, kita coba masuk ke menu IP. Nah, di sini ada menu firewall. Firewall, kita masuk ke firewall, kita tap. Di sini ada banyak menu. Kita fokus ke menu NAT-nya karena kita perlu setting NAT-nya. Kita ke NAT, kita tap lagi. Nah, di sini ada banyak sekali menu ya. Nah, untuk agar tadi yang tadi VPCS 123 yang ada di jaringan lokal bisa mengakses ke internet, kita gunakan perintah add. Kita tambah, kita tap. Nah, di sini ada banyak banget bisa dinamakan rule atau action yang teman-teman bisa isi. Nah, tapi yang prioritas diisi di sini adalah chain ini bisa dilihat di sini lebih terlihat lebih dicetak tebal ya, lebih bold. Jadi ini wajib diisi. Kita coba chain. Nah, di chain isinya apa saja yang harus kita isi, ada pilihan apa saja, bisa dilihat di tab. Di sini ada DST NAT dan SRC NAT. Untuk sekarang kita fokus ke NAT-nya tadi, dan sekarang kita pilih ke SRC NAT. SRC NAT. Oke. Lalu setelah itu kita bisa out interface ya. Kita lihat di sini ada out interface. Ini bisa diisi out strip interface tab auto
Out interface-nya di sini berapa? Maksudnya out interface di sini adalah interface yang terhubung langsung ke internet. Jadi interface yang terhubung langsung ke internet di satu jaringan ini adalah ether 1 yang langsung terhubung ke NAT sini. Jadi untuk itu kita coba pilih out interface-nya ether. Nah, di sini ada banyak ether 1. Ether 1, dan jangan lupa ada action. Action-nya di sini kita pilih, ada banyak ya ini, ada accept, DST NAT, mask queue rate, redirect, return same, dan lain-lain. Di sini kita pilih mask queue rate. Kita enter. Kita coba lihat settingan NAT-nya di sini. Kita masuk ke menu IP, firewall, lalu ke NAT ya. Nah, sudah kita print. Nah, di sini sudah ada settingan ya. Tadi baru kita setting flex-nya enable ya, berarti tidak ada flex sama sekali. Chain-nya SSH NAT, action-nya masquerade, out interface-nya ether 1 yang langsung terhubung ke internet dan mikrotik. Oke. Apakah sudah bisa internetan di PC 123? Kita coba lihat dari PC 1 dulu. Kita coba ping lagi, ping 888 bisa arah atas. Enter. Nah, di sini ping 888 dia sudah bisa, berarti dia sudah bisa akses internet secara langsung dari VPCS. Nah, kita coba dari PC 2 apakah bisa. Kita coba ping 8.8.8.8 dan enter. Nah, dari PC 2 juga sudah bisa. Kita lihat ke PC terakhir, PC 3 ya. Ping 8.8.8.8. Oke. Jadi dari PC 1 sampai PC 3 semuanya sudah bisa akses ke internet dengan perintah ping ini. Seperti itu. Di settingan NAT ini, selain kita bisa gunakan seperti itu, kita juga bisa gunakan apa ya, seperti kasus seperti ini. Contoh, saya hanya ingin IP dari PC 1 yang bisa mengakses ke internet. Nah, bagaimana? Mungkin kita bisa setting lagi di mikrotiknya ya. Kita coba, kita minimize biar enak. Nah, di sini kita bisa masuk ke IP firewall seperti tadi. IP firewall, lalu ke NAT-nya ya, kalau ke menu NAT tadi. Lalu di sini ada banyak banyak menu ya, karena kita tadi sudah sudah mengedit NAT-nya. Di sini sudah ada satu rule NAT yang ada di sini, kita edit saja. Kita coba menu edit. Nah, numbernya nomor 0. Value name-nya apa yang ingin di setting. Di sini kita coba, karena tadi kasusnya adalah saya hanya ingin komputer 1 atau PC 1 yang bisa mengakses ke internet. Kita coba source address. Jadi source address di sini, kita coba cari source address ya. Di sini ada menu source address. Ada menu source address. Nah, kita coba masukkan src address. Nah, maksudnya source address ini apa? Ini maksudnya dari IP apa yang nantinya bisa mengakses ke internet, seperti itu. Jadi source-nya di sini ada IP, source-nya dari IP apa yang bisa mengakses ke internet. Tadi kasusnya hanya PC 4, jadi kita coba masukkan IP dari PC 4. 192.168.10.4 ya. Jadi kita coba lihat. Oke, 4. Benar, kita Ctrl O. Kita coba print IP firewall NAT
print. Dari sini kita udah ada source address-nya, yang diperbolehkan hanya IP dari PC4. Kita coba PC1 ya. Dengan IP-nya 192.168.10.4. Kita coba kali lagi ping dari sini PC1, apakah bisa? Oke, bisa. Dari PC2 apakah bisa? Nah, di sini terlihat tidak bisa karena source address-nya tadi diarahkan hanya source address milik milik PC1, IP-nya 10.4. Itu juga di PC3 seharusnya tidak bisa karena tidak diperbolehkan untuk keluar ke internet, seperti itu. Mungkin karena sudah waktu menunjukkan pukul 17.00, saya tanyakan ke Mas Riko ini bagaimana ya, Mas? Untuk sesi sekarang kita cukupkan saja, udah bagus banget, udah banyak materi yang dipelajari sih, Mas. Oke, mungkin kita buka sesi pertanyaan dulu deh, siapa tahu ada pertanyaan. Tadi Masnya ada yang trouble kan di bridge dan lain-lain. Tadi gimana, Mas? Udah bisa atau belum? Mas siapa ya tadi, ya lupa saya. Atau udah keluar ya barangnya? Oke, saya buka pertanyaan buat umum aja. Mungkin ada hal yang ditanyakan mengenai workshop kali ini. Ini saya stop presenting dulu ya, Mas. Ya, silakan. Saya, Mas. Tadi maaf, saya ada urusan sebentar, jadi saya tinggal sebentar. Sama tadi statusnya juga barusan selesai, agak lama soalnya buat logout sama login lagi, start. Ini untuk yang proses penambahan NAT-nya tuh bisa. Iya. Yeah. Cuma untuk yang buka terminalnya masih error. Untuk pembukaan di terminal itu bisa kita pilih biasanya, Mas. Mungkin Masnya pakai desktop environment apa ya? Misalkan ada kayak KDE, GNOME, dan lain-lain. Saya pakai KDE, Mas. Nah, itu bisa dipilih Masnya untuk open terminalnya menggunakan terminal KDE, Pak. Nah, dia kalau yang untuk contoh tadi, Mas Yunanta itu pakainya GNOME, sehingga akan error digunakan di environment punya Mas yang coba. Jadi itu ya masalahnya. Iya. Apa ngecek apa namanya terminalnya tuh gimana? Ngecek komen terminalnya untuk yang KDE. Bukan dicek, Mas, tapi kayak di pengaturan di GNS mungkin bisa share screen, Mas. Oh iya. Biar kita ya. Bisa share screen dulu. Bisa lihat chatting-nya. Sudah terlihat ya, Mas? Oke, sudah. Itu bisa ke menu edit, coba, Mas. Kita coba oprek-oprek bareng. Edit. Terus yang ini ya. Ini bukan stagger. Konsol. Nah, ini. Iya, itu dipilih, coba, Mas. Pilihannya coba apa aja? Nah, itu yang paling atas Masnya mungkin bisa dikasih. Oh, ini. KDE console. Iya, coba KDE console. Oke. Oke, di apply. Oke. Coba mungkin bisa dibuka terminal. Oh, iya, bisa. Nah, di situ udah bisa buka terminal. Ya, sudah, Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Mungkin ada lagi yang ada ditanyakan dari yang lain. Misalkan ada problem. Atau lancar-lancar aja. Lancar. Materinya boleh di-share. Oh, boleh, Mas. Untuk Pak Hardani, mohon maaf mau tanya, ini udah ngisi yang di Google Form atau belum ya? Mas, saya mau tanya lagi, Mas. Tadi kan saya tadi kan saya kan sempat nggak ikut ya. Ini jadi setelah IP di DHCP server sama sebelumnya IP firewall, itu ada apa aja ya, Mas?
Oh, itu tadi kita ya setting setelah setting di HTTP server ya. Kita tadi coba untuk menambahkan PC baru. Jadi ntar saya share screen ya. Oh. Oh iya ya, silakan. Oke mas, bentar. Oke, sudah terlihat ya? Sudah mas. Di sini tadi setelah kita setting di HCP server di mikrotik routernya, di kita setting tadi kan di Ethernet 2 ya? Iya Ethernet 2. IP DHCP server baru setup. Lalu kita ya tadi settingnya kita bisa pilih setup. Nah ini, nah tadi kita coba tambah IP di PC. Sorry, kita bisa tambah PC. Jadi kita tambah VPGS satu di sini untuk membuktikan bahwa DHCP server yang ada di router mikrotik ini bisa berjalan atau bekerja. Begini, tadi kita coba tambah satu VPGS lagi ya. Tambah VPGS lagi, kita hubungkan Ethernet 4 ke Ethernet 0. Oke, terhubung. Kita start VPGS VPGS 4 nya. Kita oke, kita run. Nah, di sini masnya bisa lihat IP-nya dengan perintah show IP. Nah, di show IP ini karena PC 4 baru ditambahkan ya, berarti dia masih IP-nya masih 0, masih belum ada IP maksudnya di situ. Artinya dia belum mendapatkan IP dan belum mendapatkan IP secara DHCP maupun belum disetting secara statik. Nah, untuk membuktikan DHCP tadi kita ketikkan DHCP. DHCP saja. DHCP saja di PC 4 ya, kita enter. Nah, ini dia mendapatkan IP dari DHCP server router mikrotiknya dari Ethernet 2 karena ya Ethernet 2 yang terhubung langsung ke jaringan lokal yang ada di sini. Nah, IP-nya dia mendapatkan ini 192.168.10.253 prefixnya 24 /24 gatewaynya alamat IP dari interface Ethernet 2 router mikrotik. Nah, ini tadi IP ini adalah IP yang termasuk waktu kita setting mikrotik tadi ya. Iya, yang di DHCP server ya, Mas ya. Iya, waktu kita setting di DHCP server. Nah, ini gateway for DHCP network. Oh sorry, yang bawah ya, address yang bawah ya. Nah, ini dia masih termasuk IP dari yang bisa diberikan keluar. Nah, seperti itu mas. Jadi tadi kita nambah satu PC. Nah, satu PC ini kita coba dia ingin mendapatkan alamat IP dari DHCP servernya router dan ternyata bisa dan berjalan seperti itu mas. Lalu iya, mas. Tadi settingannya benar langsung NAT ya tadi. Ya, NAT. Setelah ini settingan berwarna gitu. Bagaimana mas? Oh jadi apa yang VPGS 1 sama 2 itu statik, terus yang ya. 3 sama 4 itu DHCP client. Oke benar. Oh iya mas. Udah mas, udah jelas. Cuma itu aja berarti ya tadi yang saya ketinggalan. Iya. 253. Ya. Terima kasih mas. Oke, sama-sama. Oke, mungkin ada lagi atau kita sudahi saja. Untuk Pak Ardhani atau teman-teman yang lain, bila ingin mendapatkan materinya, bisa melakukan registrasi atau mengisi form di Google yang sudah dikirim. Terus nanti kita kirim lewat email. Seperti itu, oke. Saya kira cukup sekian untuk... Oh ya, siapa? Nanti kita cari. Nanti kita kirim, oke.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti training ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga untuk semua pihak yang sudah mendukung acara ini, Mas Yunantap, Ada Rian, dan juga tim Indo Center. Nantikan materi-materi selanjutnya yang lebih asik-asik. Silakan join lagi. Nanti kita... Oke, terima kasih sama-sama Pak sudah menyempatkan waktunya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum. Oh, Mas. Oke. Ini kan sebenarnya ada materinya. Jadi materi ini nanti dari Winbox. Tadi kan saya setting lewat Mikrotik. Saya setting lewat terminal. Nah, saya ada materi dari Winbox, setting-setting yang tadi nanti saya share ke Google Drive yang saya emailkan ke teman-teman yang sudah daftar tadi ya. Mungkin nanti malam bisa dicek, saya update untuk upload di situ. Terima kasih. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Yunanta untuk update-annya. Nanti di-share oleh Mas Yunanta lagi. Sekian dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Teman-teman bisa langsung end chat atau meninggal huruf. Oke, saya juga pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.